Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang cukup memberkati kita, sekalipun sedikit agak terkesan lucu, tetapi sangat menghibur. Kiranya video ini boleh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan itu. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Oh, tidak ada. Oke. Okay. Yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia ada kok tidak. Jemaat. Hai, di sini tidak ada jemaat. 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 Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia-karunia. Amin. Amin. Yang ini percaya Tuhan Yesus semua? Percaya. Ini orang percaya semua? Percaya. Nah, kenapa tadi saya tanya tidak ada yang mau angkat tangan? Jemaat. Karunia-karunia itu ada dua kelompok. Ada berapa kelompok? Satu, karunia motivasi. Sama-sama. Motivasi. Sama ke berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Kedua, karunia manifestasi. Sama-sama. Manifestasi. Omong baik-baik gua. Ulang-ulang. Manifestasi. Manifestasi. Misalnya berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Nah, jemaat. Jemaat. Di Korintus itu jemaat ada itu kedua bentuk karunia. Satu karunia apa? Dua karunia apa? Dorang bukan pakai itu dua karunia itu untuk melayani dan melengkapi jemaat, tapi dorang bertengkar. Karunia mana yang lebih hebat dari yang mana? Siapa lebih jago dari siapa? Siapa lebih hebat dari siapa? Jadi bukan urus pelayanan, tapi urus. Bukan urus pelayanan, tapi urus. Apa? Yang urus bertengkar saja. Makanya Paulus nasihat orang, kamu seperti anak kecil yang baru minum susu saja. Kalau tiap hari hanya bertengkar, siapa lebih hebat dari siapa? Kira-kira di Manifus ini begitu kok tidak? Kenapa kok suara naik turun begini? Ah, jemaat. Paulus bilang, kalau kamu tidak pakai itu karunia, dorang ado, itu karunia semua itu sama. Tidak ada satu yang lebih dari yang lain, tidak ada satu yang lebih dari lain. Contohnya menyanyi, contohnya menyanyi. Di sini ada yang tahu menyanyi? Suara bagus ada? Yang suara pas-pas ada? Yang suara ada? Ada juga? Nah, kadang-kadang dorang tahu menyanyi, tapi tidak menyanyi. Ini pendeta dari situ kau bilang ada solo vocal group duet, tapi kalau bilang ketua sinode gemit dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Manifu, bapak itu solo judia duet judia vocal group judia paduan suara judia menari judia kata-kata sambutan, itu namanya karunia makan puji.
Di sini ada yang ada itu karunia makam puji. Ada. Dia ada ikut ini ibadah ini. Jemaat. Terus Paulus Kastodong bilang, "Hei, saya akan kasih tahu kamu satu karunia yang paling utama. Yang paling utama adalah KASIH." Dibaca. Kasih. Dibaca. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu dia, kasih. Don dua balik, kasih. Ya. Karunia yang paling utama apa? Kasih. Tadi ada dua kelompok karunia. Satu apa? Mu. Kasih. Dua apa? Kasih. Tetapi yang utama adalah? Kasih. Dia kasih tahu dong, dia nasihat, tiga nasihat pertama. Hei, jemaat. Kok kenapa yang lain tuh? Makasih Bu, ini. Jemaat. Paulus bilang begini, "Hei, sekalipun kamu dapat berkata-kata dalam semua bahasa dunia, bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa roh, tapi kalau kasih tidak ada, kamu seperti gong." Seperti apa? Gong kalau pakai bahasa Manevu bilang? Sene. Oh, sama dengan kita punya. Wih, tapi saya bilang di mana-mana bunyi sene itu ada dua. Satu dia pembunyi bilang begini, teng 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 teng. Lenana sene sa? Sene clear. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, banyak suami bilang dia puisi bilang, "Mama, om nao kita, om nao." Tapi ada bunyi sene yang kedua, itu dia pun tempo lebih cepat. Dia pun bunyi begini, titu 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 titu. Itu sene apa itu? Di sini juga ada. Dengar bunyi gong pesta, itu bapak-bapak yang tadi bilang, "Mama, hom naokit," dia ganti, "Mama, hom paokit." Lu tunggu kok saya mpi. Wah, itu dia pi besok pagi baru dia pulang. Di Manevu ada begitu? Yang gereja pemalas tapi pesta semangat ada. Siapapun suami, coba siapapun suami supaya kita urus memang dia. Nah, dia bilang begini, "Wih, kamu ada karunia bahasa, maka kalau kasih tidak ada, kamu seperti sene." Berbunyi bahasa Timur bilang apa? Nahan. Apa? Seperti gong yang berbunyi saja. Dia nasihat lagi. "Hei, sekalipun kamu bisa bernubuat, bernubuat bilang besok itu auto jalan sendiri." Oh, dia jalan sendiri. Walaupun kamu pintar sekali dan menguasai seluruh ilmu pengetahuan, tapi kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada arti. Kamu tidak ada arti. Yang sekolah angkat tangan. Oh, ini sulibur semua. Yang sekolah angkat tangan. Ah, mantap. Kamu bersekolah pintar-pintar, ma habis itu tidak ada kasih, kamu tidak ada arti. Tidak ada arti pakai bahasa Manevu bilang. Nah, pakai bahasa Inggris bilang apa? Pakai bahasa di sini kalau tidak ada arti bilang apa, Bapak? Ah, kapake. Kalau tidak pakai berarti jadi pintar tapi tidak ada kasih, tidak pakai. Yang ketiga dia bilang begini, "Oi, sekalipun engkau membagi-bagi seluruh hartamu, seluruh harta, bahkan memberi dirimu untuk dibakar hidup-hidup, tapi kalau kamu tidak ada kasih, tidak ada faedahnya." Jemaat, dulu kalau orang beri 20%, dia sudah disebut sebagai manusia yang paling baik. Itu kalau 20%, apalagi semua dikasih. Ini orang terlalu baik. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Tidak. Nah, terus dong tanya, "Te kasih le nane sa?" Kasih itu apa? Mulai sekarang untuk kita renung. Satu. Kasih itu? Kasih itu? Lu jangan pimurah hati dulu satu-satu.
Kalau orang ada kasih berarti dia dia sabar, pakai bahasa timur bilang. Ini repot, repot kita pun hidup. Kasih itu sabar itu ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap orang lain. Sabar terhadap? Ada orang yang dia kerja itu bikin tak ceke orang. Di Manefu sini ada? Yang tiap hari hanya bikin jengkel orang, ada. Dia ada ikut ibadah di sini. Coba tunjuk ambil dia yang mana, coba tunjuk ambil. Mesti sabar terhadap orang. Amin kok. Kadang-kadang ini manusia dong, kita mau begini dia mesti sabar. Ada suami yang kita kalau tidak sabar kita kemau. Ada istri yang terlalu cerewet kok bikin kita kalau tidak sabar. Ada anak yang orang tua omong doang, kalau tidak sabar pasti kita biar keluar dari daftar kakak. Kasih itu mesti sabar. Sabar itu ada berapa? Dua. Yang satu sabar terhadap. Ada orang yang kita su omong, dia belum, sudah biar tunggu saja. Sabar. Ini mama pu anak ada berapa? Berapa? Dom bye-bye semua. Bye-bye. Aduh! Aduh! Itu anak dong ada datang di sini. Kadang-kadang kita deh anak juga kita tidak sabar toh. Kita panggil dong, itu panggil pertama suara datar. Ma dong tidak dengar, kas naik sedikit. Misalnya kita pun anak nama siapa? Fajar. Fajar Kaelen punya. Kita panggil dia bilang begini, Fajar, dia belum datang, pasti suara tambah tuh, Fajar, semua pegang dada berbilang, sah, kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3, mesti sah. Kadang-kadang kita mau sesuatu tuh cepat-cepat, tapi mesti sah. Sabar yang kedua berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sabar terhadap misalnya ini, kamu sudah nikah kok belum? Oh belum. Mau nikah kok tidak? Mau kok tidak? Kamu ini sudah ada nyong kok belum? Nah yang sudah ada nyong mana? Oh. Atau kamu deng nona sa? Kamu biar mau nikah, semua mau nikah, tapi kalau masuk sekolah sabar dulu. Son usta lalu. Dia pun situasi belum pas, tunggu sa. Kamu mungkin ada masalah. Jemaat. Ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Kalau kamu ada masalah, satu apa? Waktu kita sakit, kita punya masalah, kita mau segera jadi toh. Sabar itu bukan sekedar menunggu waktu habis. Kapan baptua khotbah habis? Kapan? Bukan itu, bukan sabar. Situasi yang berat di dalam hidup mesti dilalui dengan penuh kesabaran. Coba orang Manefu yang sabar, coba angkat tangan. Nah yang tidak sabar, coba angkat tangan. Tidak ada juga. Nah yang tidak tahu dia sabar kok tidak. Saya lihat mama Imain dia tidak sabar saya. Jadi itu pertama, kasih itu sabar itu ada dua. Satu sabar, yang kedua sabar. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Kasih itu
ada orang yang sudah sabar, ibadah ikut, rajin. Dia tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada masalah dalam keluarga. Ini baik atau tidak? Baik. Koma, tapi ini orang pusik, kikir, tidak ada dua. Tidak ada kemurahan hati itu. Saya kikir kalau pakai bahasa Timur bilang di sini ada orang, saya kikir di Manevu ini ada, dia faham apa? Wih, kita ini kadang-kadang sekikir-sekikir sampai dengan Tuhan juga kita sekikir. Ada orang yang bukan tidak ada uang, tapi kadang-kadang itu tangguk persembahan lewat itu dia hanya begini. So. Lihat sedikit dia begini. Wih, lama-lama ikut ibadah tambah banyak, dia pulang dia jalan dia hanya begini. Kasih itu murah hati. Kan dia murah hati itu dia memberi, dia berbagi. Amin. Amin. Coba yang sekikir angkat tangan. Wih, orang sini orang baik semua. Kasih mesti murah hati. Kalau sekikir itu bukan murah hati. Apa hati? Kasih murah hati. Mau berbagi. Jadi kalau orang sudah bisa bahasa roh, sudah baik. Sudah ada karunia bernubuat, sudah baik. Sudah bisa untuk pintar, sudah baik. Tapi mesti murah. Ada orang yang dia pun kios, nama kios murah. Maharga pun mahal. Kios nama kios, haleluya. Tapi dia pun harga halilintar. Ih, ke apa kok? Weh, dompet jaga kas kita bensin, datang dong jual kas kita setengah botol 25. Terus, hai bu, kok kenapa? Oh ibu, ini tinggal. Aduh, tinggal ini. Hey, kasih itu apa? Amin. Murah hati. Orang murah hati itu Tuhan kasih dia lebih. Kan dia mau berbagi di orang lain toh. Amin kok. Siapa ya, diri sini ada yang ada ayam di rumah kok ada? Ayam kampung ada? Yang lebih dari dua ada? Biar ambil satu dulu. Nah, ini dompu murah hati mulai tegak sedikit. Oke, sudah dua. Tadi satu, kasih itu? Yang kedua, kasih itu? Oke, yang ketiga, kasih itu? Tidak? Tidak? Tidak cemburu, kok sombong? Nah, yang dimaksud dengan tidak cemburu itu, dia di sini ada yang tukang cemburu. Kenapa kamu lihat saya? Cemburu itu berkaitan dengan dua hal. Satu, orang mau beli motor juga tinggal dia beli. Saya tidak ada urusan. Orang mau beli kulkas silakan. Saya tidak cemburu. Saya tidak cemburu dengan dia. Orang cemburu itu dia terlalu urus orang lain pun rumah tangga. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di dia punya. Itu dia pun nama apa? Cemburu. Di Manevu sini ada kok yang begitu-begitu. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna biru. Tidak cemburu dengan orang lain punya keberhasilan, tidak cemburu dengan orang lain pun harta kekayaan, tidak cemburu dengan keberadaan orang lain. Tetapi juga yang kedua, dia tidak cemburu karena orang lain. Maksudnya begini, dia berkawan ini, kan dua berkawan, kau bersaudara, saudara,
apa? Kamu dua apa kawan? Akrab? Iya. Iya siapa? Nah, don dua apa kawan akrab? Terus yang ini satu, pipa kawannya yang itu. Terus dia bilang, bidan dia seluk itu. Dia kata, dia lu dan dia. Cemburu. Apalagi oh tahu juga itu. Cemburu yang mati-mati. Cemburu. Dong duduk sama-sama begini dia pulang. Tadi duduk dengan siapa di gereja? Wah? Dia ada omong apa tadi yang waktu di gereja situ? Bet sudah tahu kamu dua ini dia pun foto bet ada simpan ini. Aduh ini kalau kasih kok hanya kerja cemburu ini. Hei jemaat. Ya. Pernah cemburu kok tidak? Ya. Enak enak kalau cemburu enak. Ya. Enak. Ya. Wih cemburu itu kita napas sesak. Cemburu. Yang di sebelah sini dong pernah cemburu. Ini yang ini pernah cemburu. Cemburu itu bikin kita tidak aman. Orang kalau memiliki kasih, dia tidak cemburu dengan orang lain punya bara. Tidak cemburu dengan orang lain karena hubungan. Dia tidak. Oke, so tiga. Satu, kasih itu apa? Dua, kasih itu? Tiga, kasih itu? Empat, kasih itu? Tidak? Tidak? Sombong pakai bahasa timur? Di Manefu ada yang sombong? Orang sombong itu, saudara, orang yang sombong itu, dia tidak mau orang lebih dari dia sedikit. Tidak boleh, dia tidak mau. Orang sombong itu, dia mau semua orang itu ada di bawah dia. Orang sombong itu tidak mau dengar orang. Orang sombong itu harus semua dia. Akhirnya kita bikin lomba di gereja, lomba solo. Di sini pernah kok ada lomba solo? Ada? Belum. Kalau kue solo... Terus orang lain menyanyi kok juara. Dia bilang, memang yang Yuri itu dia pun, dia punya itu Yuri dengan itu Mike dia punya nah. Orang sombong itu dia tidak mau kalah. Nah bayangkan kalau kita ada kasih di dalam kita baru kita tidak mau kalah. Kita sombong kok semua orang harus di bawah. Nanti ditegaskan oleh yang kelima nanti. Sebut dulu yang kelima. Yang kelima kasih itu yang lanjut dari sombong tadi itu tulis apa di situ? Kasih itu apa? Apa? Tadi di situ dia bilang kasih itu satu sabar, kasih itu tiga, kasih itu empat, kasih itu tidak apa. Nah kok kenapa omong tadi sombong duluan? Harusnya yang tidak memegahkan diri. Kan dong ada satu paket. Memegahkan diri itu dia sudah tidak pandang orang lagi. Itu yang kemudian buat dia jadi anak muda ya. Kamu pernah dengar itu kalimat yang bilang kok lu siapa? Pernah? Pakai bahasa Inggris bilang kosa kau kok. Pernah dengar? Waktu dia sudah tidak pandang orang itu kan dia ingin menempatkan diri lebih dari semua orang. Dia mau bilang bahwa dia tidak butuh engkau, dia tidak butuh. Kenapa dia? Kasih itu begitu, kasih itu dia tahu bahwa jemaat.
Kalau kamu rasa diri hebat, kamu tidak akan pernah bergaul dengan orang-orang kecil. Mau yang pejabat semua, tapi saya mau kasih tahu, nanti satu waktu ketika kamu pun keluarga mati, kamu mati. Coba lihat, yang orang hebat-hebat yang kamu banggakan itu dia datang paling lama setengah jam. Dia duduk begini tidak lama, dia paling lama setengah jam. Betul atau tidak? Tapi yang kecil-kecil yang kita selama ini anggap dong tidak ada itu, dong yang jaga itu. Mayat bahasa Timur bilang, dong yang jaga sampai pagi, dong yang gali itu, dong yang duduk komenyanya bilang, melayani, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kasih, melayani, melayani. Jadi jangan terlalu memegahkan diri, nanti kamu S-O-M-B-O-N-G dibaca sombong. Wih, orang sombong itu kalau dia kena masalah, nanti orang yang buat korek bilang last me. Sudah dengar itu? Sulima. Satu kasih itu, dua kasih itu, tiga kasih itu, empat kasih itu, tidak memegahkan, lima kasih itu, oke, enam kasih itu, wah. Kasih itu tidak melakukan yang, berarti dia harus melakukan yang. Saya biasa pakai contoh bilang begini, nona. Kamu nona deh, ibu-ibu itu pakai pakaian itu bye-bye. Saya itu hari tanya orang bilang, yang ibu-ibu yang nona, boleh kok tidak pakai pakaian mini datang di gereja? Dong bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang, oh, memang Tuhan lihat hati bukan lihat pakaian, tapi kami pendeta ini lihat pakaian bukan lihat. Kamu kira kamu sendiri dan Tuhan? Akhirnya kamu duduk begitu di situ, kami yang di atas ini kami mau lihat juga salah, tidak lihat juga apa? Makanya pakai pakaian mesti. Sudah enggak? Apalagi musim dingin ini kamu pakai terobek supaya kenapa? Mau masuk angin? Perkataan mesti perkataan yang. Kadang-kadang kita sikap kita harus sikap yang. Anak muda, kamu ada handphone? Ada yang pakai dia pun apalagi dia pun nama? Dorang ini kadang-kadang omong dengan orang tua juga, taruh ame dia pembaran di situ kok. Dia sama kayak baru lari dari rumah sakit kok ini, selang infus dong ada melekat di sini. Hei, kamu dengan orang tua itu kamu sopan sedikit. Sudah enggak? Kalau ada orang tua duduk begini ini. Sopan lewat itu. Sopan. Ini orang tua ada dulu. Kami berhenti. Sudah enggak? Sopan. Ada masalah ada. Jadi sopan itu berkaitan dengan tingkah laku yang sopan, perkataan yang sopan, dan apa tadi? Pakaian yang sopan. Kamu jangan pakai itu celana karet itu datang di gereja. Pakai begini toh. Mbak itu yang di dalam kamar tidur pun jangan dibawa di gereja.
Sudah enggak? Bapak mama suami istri bertengkar pun so jangan pakai ba ma ki. Iya toh. Di sini ada yang tukang bamaki. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ kita omong supaya kenal. Kalau ada anak kecil bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil ini kalau dia mandi habis biar dia pun bapak mama pun tamu ada, dia tidak pakai pakaian sama sekali juga dia bisa keluar kok bilang. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Coba bapak tua mandi habis terus ibu-ibu wanita gemidong ada latihan menyanyi. Baru bapak tua keluar bilang, "Hai bestie." Jadi so sudah enggak? Fajar so salah sudah enggak Rita? Jadi sopan sedikit. Woi, kamu biar sekolah tinggi, sopan dengan orang tua. Sudah enggak? Kamu kenapa di situ? Oke. Seberapa? Seberapa? Dia mangkali ada 14 atau 15. Oke, satu kasih itu? Dua kasih itu? Tiga kasih itu? Empat kasih itu? Lima kasih itu? Enam kasih itu? Tujuh kasih itu? Tidak mencari, jangan cari keuntungan sendiri. Ingat, misalnya kita ada lima orang, terus dom beli nasi lima, berarti satu dapat. Tapi kemudian dia bilang begini, hehehe, yang ini ada racun jadi gini. Ini kamu dua bagi satu, kamu dua. Woi, tidak boleh begitu. Ini acara-acara itu biasa panitia kepala sakit itu di yang ini barang. Ingat, yang sudah dapat pulang sudah Yang sudah dapat keluar jalan sudah. Woi, dia keluar dari situ dia jalan dia putar kembali lagi dari sini. Gitu. Dia putar ulang lagi, jadi dia sendiri dapat empat. Orang lain tidak dapat karena dia dapat. Itu berarti dia mencari. Ya, yang model begitu ada di Manefu. Farm. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kita berbagi, karena kasih tadi kita murah hati, kita berbagi sama Oke, sedikit-sedikit Mama Riko kita sama-sama. Kita sama-sama. Amin kok. Begitu. Kadang-kadang kau tempi gereja. Nah, gereja di Manefu ini agak baik. Kau dong pakai ini apa? Ini dia pun nama apa? Oh. Ada yang pakai ini dia pun nama? Nah, dia datang, dia duduk begini. Dia putas, dia taruh di sini. HP taruh di bank kursi sebelah. Jadi orang separuh boleh cari kursi di mana dia santai. Hidup itu jangan untung sendiri. Bisa kok. Jadi orang susiap memang ini empat. Ha. Empat. Jangan dua. Itu kita tidak mencari keuntungan sendiri. Dengar kok. Kadang-kadang ini. Di sini ada yang RT kok tidak? Mana Bapak RT ya man? Jangan tunjuk dia pun istri, jangan tunjuk dia pun istri. Karena yang RT hanya dia pun suami. Ya? Oh belum?
Makanya Bapak RT kawin sudah. Bapak jangan pikir diri sendiri, pikir orang lain. Masuk minta dia ku apa? Kasihan dia itu Bapak RT. Wih, pas sih, pas. Sudah lihat kok besok atur sudah. Jemaat, Bapak RT bagi subilang satu kakak satu. Tapi kita ini yang kadang-kadang di dalam kakak itu ada kakak juga. Nah, itu yang kita bikin pusing ini dunia ini. Amin kok. Oke, seberapa? 7. Kasih pun cakupan ini banyak ya, supaya kita ukur di dalam kita tuh ada kasih atau tidak. Satu kasih itu. Dua kasih itu. Tiga kasih itu. Empat kasih itu. Lima kasih itu. Enam kasih itu. Tujuh kasih itu. Delapan kasih itu. Tidak P. Marah boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh. Tapi marah itu proporsional. Artinya begini, marah dia pun sifat, jangan marah dia pun orang. Misalnya ini Fajar ini pemalas. Fajar engkau rajin, kau pemalas. Sudah anggap saya engkau pemalas. Kalau Fajar pemalas, marah dia pun pemalas. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Fajar, untuk engkau pembaik itu, jangan malas. Pak Pendeta tidak mau engkau malas, nanti besok-besok engkau susah. Itu marah. Jangan marah dia pun badan. Kalau marah dia pun, itu marah dia pun sifat, oh, sifat malas. Kalau marah dia pun badan, dia baru sampai kau bilang, selum Pak Pendeta, gitu, lupi mana kau, lupi mana saja. Saya paling tidak suka lihat orang pemalas. Nah, itu marah dia pun badan. Iya toh, jangan marah begitu. Marah dia pun sifat. Fajar, saya tidak suka engkau pemalas . Masa kau suruh ini engkau tidak kerja, engkau mau apa ini? Nah, itu berarti kita sayang dia, kasih dia pun salah. Jelas. Tapi jangan sampai dia datang selam. Saya tidak suka. Belumlah kita tanya dia, lu orang apa? Kami orang Timur. Dia, kamu Timur itu dia. Ini sumara apa kok? Bawa dengan kami pusuku supaya kenapa? Jelas yang saya maksudkan. Jelas. Ini yang suami istri, suami istri. Di sini ada yang suami istri? Atau di sini bujang semua? Suami istri ada? Pernah bakalai? Jangan marah dia pun badan toh. Dia tidur sampai terubi tidur. Dia tidur di hutan. Kita marah dia pun sifat. Mama, nah begitu. Jangan. Sudah dengar kok? Karena tiap hari kita hidup dari orang ini, pasti ada hal yang tidak pas dengan kita punya mau. Betul kok tidak? Pasti kita marah toh. Nanti dong marah dong sembah omong kau mang tua hanya laku. Bor dia pergi kasih dia. Pergi kasih lu pun bapak kau makan. Di sini juga ada begitu. Kau ada. Ada. Mama juga. Marah, tapi jangan marah dia pun badan. Sudah dengar kau? Amin kau? Penting itu. Nah, dia menegaskan lagi di bagian yang ke-9. Yang ke-9 kasih itu tidak simpan orang punya. Jemaat. Pernah kok tidak orang bikin salah terhadap kamu? Pernah? Pernah kok tidak kamu bikin salah kepada orang lain? Bayangkan kalau kamu simpan dia punya kesalahan, dia juga simpan kampung kesalahan. Enak. Karena itu ini dia simpan, baru kita bilang, mama,
ampuni dia sudah, ampuni sudah. Ih, saya mau ampuni, masa ingat ame yang dia bikin. Itu. Itu kata saya ingat ame itu yang dia pun nama menyimpan kesalahan. Betul kok tidak, Mama? Betul kok tidak? Dia pernah bikin salah Mama kok tidak? Dia pun bapak pernah bikin salah Mama kok tidak? Jangan simpan itu kesalahan. Jemaat. Kalau jemaat marah pendeta Yan, yang rugi siapa? Jemaat atau pendeta Yan? Karena setiap kali pendeta Yan lewat begini kita, pendeta Yan cuti PND kita, kita ini kalau simpan orang lain pun kesalahan, semua yang dia buat itu semua tidak beres. Betul kok tidak? Lalu saudara berharap Tuhan berikanlah damai sejahtera. Waktu mau pulang gereja dia bilang, terimalah olehmu damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Nah kamu simpan orang lain pun kesalahan, mau damai di hati. Kita ini terlalu bagaya, kau bilang shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Padahal ada simpan orang pun kesalahan. Akhirnya dia tidak bisa mengampuni. Saya bicara di mana-mana. Mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, Bapak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juru rumah ada, silakan. Tapi untuk saya yang tidak, maaf, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan pengampunan, itu egois. Ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni ini Fajar. Pernah kecil kok tidak? Oh, sekarang sudah besar. Anak kecil dorang main kelereng kobakalai. Terus dia pun bapak datang, Fajar, damai. Ayo dam, kita ini kan kalau damai kan pakai pegang tangan toh, dam. Itu dia cara pegang tangan biar begini. Cium. Ini yang kau pu saudara ini. Nanti kalau engkau susah, bukan engkau pu kelereng yang tolong. Nanti saudara yang tolong. Itu dia pun cium sama kayak Oto Solo. Jadi kelihatan berdamai, tapi hati penuh amarah. Betul kok tidak? Di Menefu ini ada yang hati ada penuh amarah dari orang lain. Kok ada yang dong ada bakalai sampai ini hari? Ada. Bap RT pu wilayah ada itu keluarga yang tukang bakalai begitu. Yang hati tidak aman itu ada kok. Ada, tapi mama aman. Mama juga aman. Aman. Lekom so aman baik. Aman. Jadi jangan taruh di hati, aman kok, aman. Saudara-saudara, kalau kita ada kasih, kita tidak simpan barang tidak baik dalam kita pun hidup. Kan kita juga sayang kita pun diri, nah. Betul kok tidak? Ada guru satu. Guru ini bayangkan kita ini bulan pendidikan Gemit. Saya mau kasih tahu. Kita masih dengar di kampung. Kita masih dengar di mana-mana. Ada banyak anak ini sudah kelas 3, kelas 4 belum bisa membaca. Guru-guru, kenapa kok dia tidak bisa membaca, kasih naik dia? Dia bilang, jangan tahan orang pun nasib, apa jangan tahan. Nah, itu justru kita yang bikin dia pun nasib buruk. Jangan tahan apa?
Dia bodoh mati kok tidak sekolah, tidak tahu belajar. Baru habis itu tidak naik kelas, dia bilang, tidak, ini guru tendes. Guru siapa tendes kamu? Apa kaitannya? Ada guru, ada guru. Di sini ada yang guru, ada guru. Mana guru? Hah? Kok ini main tunjuk begini? Nah, yang guru karate, guru karate. Oke. Ada guru satu, dia suruh dia punya anak murid, bilang, anak murid, mulai besok kamu datang bawa kentang rebus. Tahu kentang? Kentang rebus? Rebus kentang? Oh, tahu. Ini kentang rebus kamu isi di satu kantong, eh? Don datang, don bawa. Hari pertama, aman. Hari kedua, aman. Itu kentang yang sama juga, tidak diganti. Hari ketiga, kulit kentang mulai busuk. Hari keempat, dia pun isi dalam mulai busuk. Hari kelima, dia mulai bau, kau keluar, kau bikin bau satu kelas, kau orang marah. Hari keenam itu satu kelas, kau tidak bisa, kau ingin anak orang ngomong, tahu guru apa kau suruh kita. Hari ketujuh, Pak Guru bilang begini, dalam hitungan yang ketiga, kamu keluar, kau buang itu kentang busuk sejauh mungkin. Kau dong lari keluar, rompi buang jauh-jauh. Dong kembali datang dengan senyum. Saya mau tanya, kenapa dong pulang dengan senyum? Kenapa dong pulang dengan senyum? Karena yang busuk itu sudah dorang. Jemaat! Kita punya badan ini adalah lemari satu pintu. Adalah? Lemari satu pintu. Mungkin dia punya ukuran yang dua pintu. Tapi dia lemari satu pintu. Jadi kita butuh urus mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Mesti masuk itu yang baik-baik. Kalau orang hormat kita bilang, terima kasih Pak, nah, itu boleh masuk. Orang bilang, Pak Manobe, mantap, wah, itu boleh masuk. Pak, Pak Bu Alis itu. Nah, itu mulai pikir, ini masuk, oh jangan. Terus dia bilang, Pak Manobe, ya, konitu kok. Nah, itu jangan masuk. Itu jangan masuk. Jelas? Sebab apa? Kalau dia masuk, di sini kalau tidak baik semua, waktu kita buka, kita yang pingsan sendiri. Urus kau yang masuk itu yang baik-baik. Amin kok. Ini semau pemilu. Ada caleg, ada calon bupati, ada partai. Betul kok tidak? Barang yang partai punya jam bakalai kau isi di sini. Karena nanti bukan kamu yang jadi presiden. Jelas kok? Homuhin le nak ganjar homuhin. Te Prabowo, te nak Anies. Kan kita, hey, don tidak kenal kita. Jadi jangan bakalai di itu bareng kos. Bikin terluka di sini. Amin kok. Atau di sini ada yang keluarga dengan Anies. Jadi baik-baik di sini tidak menyimpan orang pun kesalahan. Kadang-kadang kita pun tidak baik satu ini. Kita ribut di barang yang orang tidak kenal kita. Ya, kita telah mendengarkan khotbah yang sangat menghibur ini. Ya, ada saatnya kita harus rileks dan mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Dan tidak harus mendengarkan sesuatu yang bisa dikatakan membuat kita tegang dan emosi. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.